warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bilang anak baik lagi cerdik. Anda bersama saya, Elraisha Mumtaz binti Muhammad Faiz dalam slot Indah Hebat. Ya, percaya untuk hebat. Siapa anda? Rakan-rakan, jawablah. Saya hebat. Ayo rakan-rakan, mari kita sama-sama melawankan kehebatan kita. Siapa anda? Bagus. Rakan-rakan, dalam sehari, agak-agaknya berapa banyak kali kita kata kepada diri kita yang kita ini hebat? Satu kali, dua kali, ataupun tidak pernah. Mengapa rakan-rakan? Mengapa? Adakah anda tidak percaya dengan diri anda sendiri? Nah, jika bayangan kehebatan tidak pernah wujud dalam minda anda, bagaimana anda dapat melihat diri anda berdiri di atas pentas kejayaan yang anda inginkan? Saya yakin dan percaya rakan-rakan pasti ada impian sendiri. Betul kan? Bak kata orang bijak-bijak pandai, engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Memikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Setiap apa yang kita fikirkan akan tersimpan di dalam minda bawah sedar kita. Bagaimana minda bawah sedar itu agaknya ya? Cuba rakan-rakan gosokkan tangan. Gosok lagi, laju lagi. Apa rasanya? Panas. Gosok lagi, gosok lagi. Laju lagi, laju, laju lagi. Letakkan di pipi. Wah, hangat kan? Baiklah, kita gosok sekali lagi. Gosok lagi, gosok lagi. Laju lagi, laju, laju lagi. Letakkan di dagu. Oh, ini ke dagu rakan-rakan. Itulah minda bawah sedar kita rakan-rakan. Ia berfungsi menjadi tempat penyimpanan impian-impian kita. Apa kita sedar, tingkah laku kita akan mengikut apa yang kita simpan di dalam minda bawah sedar kita. Rakan-rakan, bercakap tentang motivasi, saya ada satu kisah tentang seekor anak katak yang hebat. Anda mahu lihat katak yang saya bawa? Inilah katanya. Om gede-gede, om gede-gede. Kisahnya bermula apabila beratus-ratus ekor katak menyertai pertandingan memanjat menari yang tinggi. Tak pernah melihat pecawai elektrik? Macam itulah tingginya. Tinggi kan? Baik sebaik saja pertandingan dimulakan. Kata-kata tersebut terus memanjat dengan bersungguh-sungguh. Tetapi hampir semua penonton bersorak. Wah, susahnya. Tidak mungkin akan ada seekor katak pun yang akan sampai ke menara. Tidak lama kemudian, seekor demi seekor jatuh ke tanah. Tetapi hanya tinggal seekor saja katak yang terus memanjat puncak menara itu tanpa putus asa sehingga sampai ke puncaknya. Apabila ditanya, apakah rahsia kejayaannya? Rupa-rupanya, kata itu tuli, peka dan tidak boleh mendengar. Jadi rakan-rakan, apabila kita melakukan sesuatu perkara, janganlah kita dengar perkataan-perkataan negatif yang keluar dari mulut orang lain. Kerana itu akan melemahkan semangat kita. Oleh itu, apabila kita membuat sesuatu perkara, semangat mesti kuat. Azam perlu hebat, pasti kita dapat. Betul tak rakan-rakan? Kalau betul, tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang bagi tepukan pada adik kita, Alif Mumtaz. Baik, betul, apa yang dia cakap, mindset sangat power. Kita boleh jadi apa saja yang kita nak kalau kita percaya.